Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel, ketemu lagi kita di Mardaul Masak Asal ya. Langsung aja ya sobat channel, kali ini saya akan menyajikan satu masakan, yaitu ayam suwir cabai hijau campur tahu putih. Bahan dasarnya adalah ayam paha, ada 5 potong saya suwir-suwir. Kemudian tahu putih 1 potong saya iris-iris kecil. Bumbu-bumbunya bawang putih dan bawang merah sudah saya iris-iris ya. Kemudian ada cabai merah jablay ya, cabai rawit jablay juga sudah saya iris-iris secukupnya aja ya, jangan terlalu pedas. Kemudian ada jahe sudah saya geprek, lengkuas sudah saya geprek. Kemudian ada daun salam, bisa taruh di atas cabai hijau ya, ada cabai hijaunya juga ya, biar tambah segar, tambah enak. Kemudian ada daun jeruk ya. Untuk penyedapnya saya tidak lupa menambahkan penyedap Royco ya, Royco sapi dan lada bubuk ya. Kalau sudah memakai Royco sapi, kita sudah tidak perlu lagi menggunakan garam terlalu banyak ya, cukup sedikit aja, tidak perlu pakai garam ya. Oke sobat channel, kita lanjut memasak ya. Tidak lupa juga saya siapkan juga untuk biar tambah seger ya, 4 buah tomat ukuran kecil dan 2 batang daun bawang ya. Daun bawang juga sudah saya iris-iris, tomat belum saya iris, nanti saya iris tomatnya karena telanannya tidak cukup ya. Oke sobat channel, kita lanjut ya memasak ya. Oke sobat channel, kita goreng bawang merah sama bawang putihnya dulu ya, sampai tercium bau gurih ya, tercium bau harumnya, gurihnya. Kita putar-putar saja ya. Selanjutnya udah kita masukin ya, cabe merah dan jablas, lengkuas, jahe, daun salam, serai dan daun jeruk ya, sudah jadi satu semuanya ya. Oke sobat, kalau sudah seperti ini lanjut kita tambahkan kecap ya. Kecap sudah kita masukin ya. Bumbu sudah masuk semua ya, termasuk tomat, cabai hijau dan daun bawang ya. Selanjutnya kita masukkan penyedap rasa dan lada ya, sama-sama satu bungkus ya. Kita udah nggak perlu pakai garam lagi ya, karena kalau Royco itu udah asin ya. Bumbu sudah masuk semua ya, termasuk tomat, cabai hijau dan daun bawang ya. Selanjutnya kita masukkan penyedap rasa dan lada ya, sama-sama satu bungkus ya. Kita udah nggak perlu pakai garam lagi ya, karena kalau Royco itu udah asin ya. Oke, kita aduk-aduk dulu sebentar ya. Oke, kita aduk-aduk dulu sebentar. Kita gedein sedikit api kompornya ya. Kemudian kita masukkan ayam suwirnya ya. Ini ayam suwirnya sehingga goreng lagi ya, kelamaan kalau digoreng lagi.
kita masukkan tahunya ya. Oke. Kita aduk-aduk pelan-pelan biar jangan hancur ya. Sahabat channel, masakan kita sudah matang ya dan siap untuk disajikan bersama nasi putih ya. Kalau dilihat penampilan kayaknya enak banget nih. Menurut saya, gak ada udah menurut sahabat channel. Oke sahabat channel, demikianlah sajian masak asal dari saya, yaitu masak ayam suwir, tahu putih, cabai hijau. Sahabat channel, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.